Assalamualaikum semua. Selamat petang. Jumpa lagi dengan saya Rizal di channel Rizal Tom Yam. Sebelum kita nak masak, tolong tekan butter ke bawah dulu. Tolong subscribe, like, komen. Okey. Hari ini kita nak masak nasi goreng biasa Nasi goreng biasa. Jom. Untuk nak masak nasi goreng biasa, kita ada nasi Nasi putih, ayam yang direbus. Ini tadi saya sayurnya. Sayurnya ada sawi, kubis, bawang putih, bawang merah, cili padi. Ini bahan-bahan dia. Mari kita masak. Jom. Minyak dulu. Kita potong bawang merah tadi Kita tumis Kita tumis bawang putih dan bawang merah Kalau bawang merah tak ada pun tak apa. Kalau ada lagi bagus dari kita. Kita masukkan ayam yang direbus tadi. Masuk seperti telur. Bubur nasi, nasi putih Untuk cili padi. Kita buatlah sayur tadi. Sayur, sawi, kubis, bubur dalam. Resepi dia. Kita potong satu sudu lebih sikit lah. Kita pekat Cili bo, sesili, sesiram, kaji lima motor sikit, gula sesudu. Beres. Mari masak. Okay guys, nasi goreng biasa dah siap. Tangkar.
Tabuk daun sup sikit. Bumbu bawang goreng sikit. Okay guys, nasi goreng biasa dah siap. Selamat mencuba dekat rumah guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, mana yang suka pedas boleh letak cili potong ya. Mari kita potong cili ya. Okay, dipotong dah siap. Alright. Okay, terima kasih.